Malam guys, saya akan mencari tempat makan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Ayam Karawaci guys. Sebentar lagi kita akan tiba di tempat rumah makan tersebut loh guys. Nah, ini rumah makannya. Alright guys. Tempatnya sangat mudah dicari, guys. Tempatnya keren banget, loh, guys. Bersih lagi, guys. Sangat keren banget. Oh, lihat saya. Wow, hai guys, harganya lagi promo loh guys. Lebih hemat lah ya paket itu ya. Iya, ya. Tapi itu paket besar ya, cuma ada. Oh, itu besar. Ini yang mudah, ini yang paket guys, murah 19.000 loh. Nah guys, ini ada paket 10.000 saja loh guys. Murah kan guys. Kalau oh ya guys mau ke sini, letaknya itu nggak terlalu jauh loh guys. Letaknya di Jalan Jenderal Sudirman. Kelihatan kok lampunya sangat terang warna kuning dari Jalan Jenderal Sudirman tersebut. Alright guys. Banyak yang ketawa loh guys. Nah guys, ini adalah paket heboh. Paket heboh ini hanya 13.000 saja guys, dan satunya 25.000. Setengah ekor ayam loh guys. Nah, nanti guys, kalau makan di sini enaknya ramai-ramai guys, tapi tidak jadi masalah. Saya datang ke sini untuk makan dan merasakan ayam yang sangat memang benar-benar delicious. Alright guys. Guys, saya akan merasakan paket yang harganya 19.500 loh guys. Nah, yang ini loh guys. Yang ini loh guys. Wow, saya akan merasakan ayam ini guys. Alright guys. Wow, ternyata banyak pilihannya guys, paket-paketnya tersebut yang tadi sudah kita pesan. Nah, di sini pun banyak, ada nasi tumpeng guys. Keren kan guys, pokoknya lengkap. Harganya pun benar-benar sangat cheap, sangat murah. Tidak terlalu mahal guys, tapi rasanya memang benar-benar mantap. Wow, keren kan guys. Oh guys, makanan kita udah datang guys. Nah guys, pesanan kita sudah datang. Wow, banyak banget loh guys. Delicious. Alright guys. Wow, keren. Makasih mbak. Nah guys, ini ada ayamnya. Ini tahu loh guys, sama tempe sepasang. Dan ini adalah sayur asamnya. Wow. Di sini guys ada cabai. Dan ini ada satu lagi cabe. Wow, benar-benar sangat keren banget. Nah guys, orang-orang di sini banyak ngeliat saya ketawa. Dia tahu ya mungkin kalau saya ini adalah seorang YouTuber. Nah, ini cabenya guys. Kita cabenya keren banget. Saya akan campur ya, biar ada rasanya. Nah guys,
Ini saya sangat suka banget dengan kecap. Wow. Saya guys, besok pasti akan datang ke sini lagi dan merasakan menu yang lain guys. Pas di lidah, pas di kantong. Alright guys. Wow. Wow. Mantap, mantap banget loh guys. Nah, ini adalah sendok dan ini adalah garpu. Ini adalah sayur asam loh guys. Pokoknya mantap banget loh guys. Senang rasanya saya makan di sini. Wow. Nah, ini adalah sambalnya guys. Cabe asli loh. Wow. Rasa banget cabenya guys. Nah, ini guys adalah tempe. Tempenya pasti enak karena kelihatan dari masaknya pun di rata ya. Wow, mantap guys tempenya. Nah, ini adalah timun guys, mentimun. Kita akan merasakannya guys. Wow, mantap banget guys, timun dan cabenya terasa benar-benar nikmat. Wow. Nah, ini adalah nangka ya guys. Wow, benar-benar nangkanya pun enak banget loh guys. Sedap banget. Wah, pokoknya keren deh. Saya akan makan ayamnya terakhir loh guys. Saya akan habiskan nasinya dulu guys. Alright guys. Benar-benar.
sayur asamnya aja benar-benar keren banget loh guys. Saatnya kita makan ayamnya guys. Nih, wow. Wow, wangi guys. Mantap. Wow, alat ayamnya pun terasa empuk banget, namun lembut guys. Paket 13.000 kan ada, tapi guys, saya ingin merasa paket yang 19.000 saja. Mungkin next time kita akan mencoba lagi dengan harga 13.000 tersebut. Alright guys. Wow. Sayur asamnya habis loh guys. Wow. Ini tulang. Tulangnya pun lembut guys. Wow. Habis guys. Mantap.
Alright guys, makanan kita sudah habis dan semuanya sudah tidak ada lagi tersisa. Don't forget like and subscribe selalu. Kita akan berjumpa di video saya yang berikutnya. Alright guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you the next.